Halo King Nasar, halo, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Perkenalkan King Nasar dan para juri semuanya. Nama saya Mansur JK. Kamu umur berapa? Saya umur 20 tahun. Oh. Sekolah? Sekolah sekarang baru lulus SMP. Aku mau tanya ini. Boleh, boleh. Pekerjaan ibu sama bapak sehari-hari apa? Kalau bapak saya kerjanya kayak benerin alat-alat yang rusak gitu. Serabutan lah, kadang ada kerjaan, kadang enggak. Kalau ibu ya kerjanya ibu rumah tangga. Berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara dan saya yang terakhir ada bungsu. Terus motivasi kamu ikut kompetisi ini apa? Motivasi saya ikut acara ini agar saya bisa bantu kedua orang tua saya mewujudkan cita-citanya, karena ayah saya pengen helikopter, terus ibu saya pengen jalan-jalan ke planet Mars gitu. Jadi saya ikut acara ini biar terwujud semua cita-citanya. Terus saya juga punya cita-cita kepengen jalan-jalan keliling dunia itu pakai traktor. Jadi mudah-mudahan impian saya dengan saya masuk ke LIDA ini bisa terwujud. Karena gitu juri, saya mau kamu nyanyi Seperti Mati Lampu. Tapi sebelum kamu nyanyi Seperti Mati Lampu, kamu punya lagu jagoan gak? Boleh King, saya akan membawakan lagu Seperti Mati Lampu ya, dan saya juga punya lagu andalan, lagunya yaitu Buih Jadi Permadani. Tapi saya pengen nyanyiin dulu lagu yang Seperti Mati Lampu, nanti habis itu baru saya nyanyiin lagu Buih Permadani. Saya akan nyanyikan lagu Seperti Mati Lampu, tapi saya mau pakai gitarnya. Ya, yeah, soalnya ini. Janganlah kau ragukan luasnya cintaku. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Dan jangan ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas kasih yang punya, tak sedalam kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam jeda berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, iye, bagai malam jeda berlalu. Mati-mati lampu ya sayang, mati-mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam jeda berlalu. Itu lagunya King Nasar. Ada yang di tengah apapun tidak enak terdengarnya. Oh gitu, King. Ya udah tuh, maafin karena saya suaranya lagi ini apa tadi kayak keselak gitu, King. Jadi ya maaf aja kalau kurang enak gitu. Bawanya mungkin ya menggebu-gebu mungkin gitu ya. Iya, King Nasar. Jadi saya tuh sangat menggebu-gebu kan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Saya tuh punya motivasi besar buat bagi orang tua saya gitu. Karena kan bapak tadi helikopter. Jadi pusing ke dalam mastaka saya tuh jadinya, aduh. Grogi karena ada Anasa? Grogi, King. Grogi, sangat grogi. Kalau bahasa Sundanya mah nerpes. Jadi deg-degan gitu, deg-deg ser. Sering nyanyi dangdut? Ya, dibilang sering sih. Ya sering, kalau dibilang enggak ya enggak. Saya tuh kalau nyanyi tergantung mood aja gitu. Tapi saya seringnya sih bawain lagu-lagu Charlie gitu. Nah, saya kan ngefans sama Charlie. Ini saya bisa niruin suaranya kayak gini. Jangan pernah kau coba untuk
berubah. Ya, so sekarang lagu jagoannya. Lagu jagoan saya akan bawakan lagu Buih Jadi Permadani. Mudah-mudahan lagu ini bisa membalaskan tadi saya ada kesalahan. Mudah-mudahan lebih bagus lagunya dan lebih enak didengar para juri semuanya. Ya, saya akan bawakan lagu Buih Jadi Permadani. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Jadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai kasih aku buka untuk mencintaimu. Dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai kasih aku buka untuk mencintaimu.
Terima kasih juri, terima kasih atas golden tiketnya. Mudah-mudahan saya bisa membanggakan orang tua saya dan ibu bapak saya, keluarga saya semuanya, pokoknya mah bahagia. Terima kasih.